saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan, InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala. Sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dalam sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dari dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan, InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sambil di posisi mana pun anda berhenti baca, di situlah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Cukuplah bahagia ahlul Quran.
ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana ahlul Quran, berdiri, rapat, berdekatan, mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal. Anakku gagal penghafal Quran. Tapi insya Allah, hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama ahlu Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. InsyaAllah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi ahlul Quran, penhafal Al-Quran, penhayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu, ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama ahlul Quran di dalam surga-Mu, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penhafal Al-Quran, anak dan cucu penhafal Al-Quran, yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penhafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran. Agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran. Agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia. Agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.